Gibran Rakabuming Raka memang selalu mencuri perhatian publik, bahkan ketika dirinya belum menjadi wali kota Solo seperti sekarang ini. Salah satunya seperti baru-baru ini ketika dirinya menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bandara Adi Sumarmo Solo. Adab santun yang diperlihatkan putra Presiden Jokowi itu terekam kamera dan beredar di media sosial. Di video itu, Gibran menjemput langsung Prabowo yang datang menumpangi private jet. Saat turun, Prabowo kemudian menyalami satu persatu rombongan termasuk petinggi TNI. Hingga sampai di depan Gibran yang juga sudah menunggu. Gibran kemudian bersalaman dengan Prabowo dan tampak mencium tangan mantan rival ayahnya itu di pemilihan presiden. Terlihat Prabowo sedikit bercakap dan dibalas Gibran dengan kembali membungkuk mencium tangannya. Tidak sampai di situ, Gibran lalu menemani Prabowo saat melakukan kunjungan di kota Solo. Aktivitasnya itu pun dia bagikan melalui akun Twitternya @Gibran_tweet. Yang lagi-lagi jadi sorotan adalah potret dirinya membungkuk dengan kemiringan hampir 45 derajat. Bahkan Gibran turut memposting hal itu. Dalam cuitan Gibran, ia mengunggah foto membungkuk saat menemani Prabowo. Gaya Gibran itu pun langsung menuai sorotan publik.